Jadwal Liga Inggris malam ini pekan ke-32 dan klasemen Liga Inggris terbaru 2019-2020. Jadwal lengkap Liga Inggris malam ini pekan ke-32, klasemen sementara pekan ke-32 dan top skor sementara. Selamat datang di channel Bejot ya Datara. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita hari ini, ada baiknya kalian klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan update seputar sepak bola. Kalau sudah, kita mulai dengan berita bola terbaru. Liga Premier Inggris malam ini menginjak pekan ke-32. Laga Aston Villa versus Wolverhampton akan menjadi laga pembuka matchday ke-32. Duel big match antara Manchester City dan sang juara Liverpool menjadi laga pamungkas pekan ke-32 pada hari Jumat 31 Juli 2020. Berikut jadwal lengkap Liga Inggris malam ini pekan ke-32. Aston Villa melawan Wolverhampton hari Sabtu 27 Juni 2020 pukul 18.30 menit waktu Indonesia bagian Barat live Mola TV. Watford akan menjamu Southampton pada hari Minggu 28 Juni 2020 pukul 22.30 menit waktu Indonesia bagian Barat live Mola TV. Pada hari Selasa 30 Juni 2020 pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat live Mola TV, Crystal Palace melawan Burnley. Brighton vs Manchester United, Rabu 1 Juli 2020, pukul 2.15 menit waktu Indonesia bagian Barat, live Mola TV. Bournemouth vs Newcastle, Kamis 2 Juli 2020, pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat, dini hari. Everton Leicester, hari Kamis 2 Juli 2020, pukul 00 dini hari waktu Indonesia bagian Barat, live Mola TV. Arsenal vs Norwich, hari Kamis 2 Juli 2020, pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat dini hari, live Mola TV. West Ham akan menjamu Chelsea pada hari Kamis 2 Juli 2020, pukul 2.15 menit waktu Indonesia bagian Barat, live Mola TV. Pada hari Jumat 3 Juli 2020, pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat dini hari, Tottenham Hotspur akan dijamu tuan rumah Sheffield United. Manchester City, Liverpool akan digelar pada hari Jumat 3 Juli 2020 pukul 2.15 menit waktu Indonesia bagian Barat live Mola TV. Dan berikut klasemen Liga Inggris terbaru pekan ke-32 dan top skor sementara. Dengan torehan 86 poin, Liverpool sukses mengunci gelar juara English Premier League musim ini. Sementara di posisi kedua Manchester City dengan poin 63, Leicester City di posisi ketiga dengan poin 55, Chelsea di peringkat keempat dengan poin 54, Manchester United di posisi kelima dengan poin 49, Wolverhampton di posisi keenam, Tottenham di posisi ketujuh, Sheffield United di posisi kedelapan, Arsenal di posisi kesembilan dengan 43 poin, dan Crystal Palace di posisi kesepuluh dengan 42 poin. Di zona degradasi, tiga tim terbawah, Bournemouth di urutan ke-18, Aston Villa di urutan ke-19, dan Norwich City di urutan ke-20.